Sempat sok jagoan usai meludah ke pengendara lain, pemobil di Pesanggrahan meminta maaf. Permintaan maaf pemobil yang mengaku bernama Ali itu diterima Warta Kota pada Minggu 7 April. Sebelumnya sempat viral video seorang pengendara mobil bertindak arogan di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pengendara itu memberhentikan mobilnya di jalan sempit hingga akhirnya membuat kemacetan. Ia bahkan sempat ditegur oleh pengemudi mobil lainnya yang ada di belakangnya, namun dia tidak terima. Pengendara pria yang mengenakan kemeja dan kacamata itu justru berkata-kata kasar bahkan meludah. Disebutkan peristiwa terjadi di jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Jumat 5 April sore. Selang dua hari usai peristiwa viral, Ali kemudian membuat video permohonan maaf. Ali meminta maaf kepada pemobil lain yang diludahinya dan kepada pengendara lain yang terjebak macet karena perbuatannya.